Surabaya, kota yang identik dengan budaya perlawanan dan semangat juang yang membara. Jika melihat kota Surabaya melalui sisi sejarah nasional, yang muncul di benak kita adalah pertempuran Surabaya dan insiden bendera yang selama ini dikenal sebagai peristiwa paling heroik dan mampu mengangkat kota Surabaya dengan predikat kota pahlawan. Namun, jauh sebelum masa itu, persepakbolaan di Surabaya juga menyimpan peranan yang penting pada masa pergerakan nasional. Datangnya bangsa Belanda memengaruhi perkembangan kota Surabaya. Salah satu perkembangan tersebut adalah di bidang olahraga seperti sepak bola. Awalnya dari orang-orang yang bekerja, buru-buru pabrik ataupun karyawan-karyawan Belanda, mereka mencari hiburan setiap weekend itu mereka bermain bola. Dan akhirnya perkembangan sepak bola itu juga menjamur kepada masyarakat, kepada pribumi. Nah, selanjutnya ada salah satu siswa Belanda bernama John Edgar, sekolah di HBS pada tanggal 1 September 1895 kalau nggak salah. Itu mendirikan sebuah tim. Itu tim pertama kali yang ada di Indonesia. Ya, dalam artian sepak bola yang sudah berupa organisasi atau berupa tim itu pertama kali di Surabaya, di Indonesia ya, di Surabaya itu dengan nama Victoria. Berikutnya ada juga klub bentukan komunitas Tionghoa di Surabaya dengan nama Tionghoa pada tahun 1908. Sepak bola di Surabaya semakin berkembang ketika orang-orang Belanda membentuk Surabayase Voetbalbond atau SVB sebagai tempat bernaungnya klub-klub sepak bola di Surabaya. Pada sekitar tahun 1935, muncul persatuan sepak bola lain yang menjadi saingan SVB, yaitu SKVB. Sejalan dengan masa pergerakan nasional, timbul keinginan dari para tokoh sepak bola pribumi di Surabaya untuk membentuk persatuan sepak bola yang berbeda dengan bentukan Belanda. Tokoh pribumi yang istilahnya juga pada waktu itu juga seorang presiden, Raja Minasution, terus Mamuji, dan tokoh-tokoh sepak bola yang ada di Surabaya. Nah, mereka sepakat membentuk sebuah tim yang basisnya itu adalah orang-orang pribumi dengan nama SVB pada tanggal 18 Juni 1927. Pada tanggal 1 dan 2 Oktober 1927 di gedung studi klub, SIVB bersama 3 persatuan dari kota-kota lain seperti Solo, Jogja, dan Bandung bersepakat untuk mendirikan Indonesische Voetbalbond atau IVB yang merupakan cikal bakal PSSI. Sayangnya federasi yang dinamakan IVB pada waktu itu tidak bisa bertahan lama karena memang belum banyak yang kontribusi yang ikut serta. Akhirnya ada seorang lulusan dari Jerman kalau nggak salah, yang Dr. Suratin itu datang, dia menyerukan mengajak warga pribumi untuk membentuk PSSI, hingga akhirnya pada tanggal 19 April 1930 terbentuklah PSSI. Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pendudukan Jepang di Indonesia mengakibatkan kompetisi yang digelar PSSI menjadi mati suri. Namun, kompetisi internal Persebaya tetap berjalan. Organisasi sepak bola milik Belanda seperti SVB dan SKVB lambat laun mulai sirna. Kebijakan pemerintah Jepang yang anti-Belanda membuat SIVB menjadi lebih berkembang. Nama SIVB pun berganti menjadi Persibaya pada tahun 1943 yang diketuai oleh Dr. Suwandi. Pada tahun 1960, kembali terjadi perubahan menjadi Persebaya. Pada tahun 1950, PSSI beserta para anggotanya, termasuk Persebaya, mengadakan kongres di Semarang dan merupakan momen kebangkitan persepak bolaan nasional. Hasilnya, PSSI diterima menjadi anggota FIFA pada tanggal 18 November 1951.
Pada tahun 1951 dan 1952, kompetisi PSSI kembali bergulir. Pada saat itu, Persebaya keluar sebagai juara. Itu memang di saat itulah kebangkitan sepak bola Surabaya. Jadi sebelum kemerdekaan itu Persebaya belum pernah merasakan juara, hanya merasakan runner up. Tapi ketika pasca kemerdekaan mulai semangatnya dari pemain-pemain itu apa ya, antar etnis, nggak cuma orang pribumi, tapi juga ada orang Belanda, orang Eropa, ada orang Cina, Jawa. Jadi dari satu di situ semangatnya ada. Ketika mereka mengatakan ketika kita membela Surabaya ya kita harus mati-matian. Memasuki tahun 1960, Persebaya mengalami kemunduran, baik dalam segi prestasi maupun manajemen organisasi. Beberapa penyebab utamanya adalah pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru, serta indisipliner pemain dan pengurus Persebaya. Prestasi mungkin hanya apa namanya, ya runner up, lolos beberapa final, terus kemudian mungkin pertandingan-pertandingan uji coba melawan Ajax Amsterdam, melawan tim Eropa juga sering, Persebaya, PSV juga pernah, Lokomotiv Moskow juga pernah. Tapi untuk prestasi tingkat nasional pada setelah tahun 50 itu nggak ada. Setelah Persebaya melewati masa-masa suram, pada tahun 1978, era kepengurusan Kolonel JPM Joko Sutopo, Persebaya kembali bangkit dengan berhasil menjadi juara kompetisi Perserikatan periode 1977-1978. Itu pertengahan 80, itu Persebaya mulai merangsek dan mulai kembali seperti dulu, mulai menjadi salah satu tim yang ditakuti di Indonesia. Jadi pada waktu itu prestasi Persebaya dengan adanya ada klub-klub Galatama, munculnya Galatama dan lain sebagainya, akhirnya kan kayak tim-tim Persikatan itu juga kalah dengan Galatama yang lebih apa ini, swasta. Mereka kayak di Surabaya sendiri ada niat mitra. Kebanyakan juga orang-orang Cina, Eropa dan bahkan Jawa juga ada. Dulu yang salah satu yang pemain yang ikut dalam tahun 1927 itu ada, dia seorang dokter, Lim Tiong Ho, itu salah satu legenda Persebaya. Nah itu ada, nah itu Lim Tiong Ho di atas sana. Terus ada Ferdinandus, Saderan, Samidi. Berbicara tentang Persebaya, tidak bisa dilepaskan dari pemain ke-12-nya, yaitu Bonek. Muncul istilah Bonek, tapi begitu dikenal munculnya istilah Bonek itu tahun 87-88 ketika Persebaya juara. Karena masa lebih besar, masa yang datang dibandingkan tahun 86-88 itu masa yang datang jauh lebih besar. Dan akhirnya ada istilah Bonek itu karena apa ya, kan Jawa Pos membuka pendaftaran. Banyak orang-orang itu daftar, ada yang nggak punya uang atau nggak punya apa, tapi mereka akhirnya rela kayak bekerja, ngamen, jualan koran, jualan bank-bank bekas, menggadaikan peralatan-peralatannya, uang buat istilahnya. Ada orang yang bilang, iki lo duit pulaane bojoku tak gawe daftar kayak delok Persebaya. Nah itu yang akhirnya muncul istilah bondo nekat. Bondo nekat bukan artian yang negatif, yang hanya nggak bermodal kan terus nekat aja, nggak, tapi ya itu tadi, mereka nekat untuk mendapatkan, untuk mendukung Persebaya, mereka rela. Itulah sedikit cuplikan tentang sejarah perjalanan persepak bolaan di Surabaya. Tunjukkan pada semua mata dunia Surabaya pun juga punya kebanggaan. Reinforce Persebaya emosi jiwaku. Semangat kami tak pernah padam. Suara kami